Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk benarkah Hadi Awang tidak dibenarkan masuk ke Arab Saudi? Ramai di antara kita pernah dengar cerita bagaimana ada jemaah haji ataupun umrah menghadapi masalah sebaik sahaja menjejakkan kaki ke Mekah ataupun Madinah. Kenapa ini perkara berlaku? Bukankah tujuan mereka ke Tanah Suci untuk beribadah dan bertemu tetamu Allah? Mengapa Allah menghalang mereka? Bila diselidiki, ada sebab mengapa kejadian itu berlaku. Kebiasaannya, sebelum ke Tanah Suci, jemaah tersebut pernah terpalit dengan pelbagai dosa besar dan tidak bertaubat. Sama ada mereka tidak mahu bertaubat atau Allah tidak menerima taubat mereka karena dosa yang dilakukan berkaitan dengan manusia, hanya Allah yang tahu. Berbalik pada tajuk, benarkah Hadi Awang tidak dibenarkan untuk masuk ke Arab Saudi? Dari beberapa carian yang penulis buat, Hadi Awang bukan sahaja tidak dibenarkan masuk ke Arab Saudi, malah beliau turut tidak dibenarkan untuk memasuki beberapa negara Arab yang lain seperti Mesir, UAE, dan juga Bahrain. Hadi Awang dilabel sebagai pengganas dan penyokong Syiah. Sebabnya karena nama Hadi Awang telah dimasukkan ke dalam senarai pengganas oleh negara tersebut sejak tahun 2017. Lebih memeranjatkan lagi, Hadi Awang telah dilabelkan sebagai ekstremis dan memberi sokongan kepada puak Syiah Iran. Malah Dr. Yusuf Kardawi pernah mengecam tindakan Hadi menghadiri perhimpunan antara mazhab di Tehran tahun 2016. Memburukkan lagi keadaan, kunjungan Hadi Awang ke Tehran itu dibuat ketika Iran menjalankan jenayah kejamnya di Aleppo, Syria. Ketika mengulas isu tersebut, Hadi Awang sekadar menyatakan tidak ada apa yang pelik apabila nama tersenarai sebagai pengganas di negara Arab.